Sedih ya? Kenapa sih harus begini? Kenapa juga kebersamaan 3 tahun harus berakhir secepat ini? Padahal kayak baru kemarin kita ketemu di masa MPLS. Saling malu, cuek. Mungkin karena emang masih belum kenal satu sama lain. Bimbang rasanya. Antara bahagia ataupun sebaliknya. Bahagianya, karena kita bakalan meraih kesuksesan yang telah kita perjuangkan saat di bangku sekolah. Namun sedihnya, karena kita harus ditinggalkan dan meninggalkan teman-teman. Meninggalkan guru-guru, meninggalkan ibu kantin, bahkan meninggalkan pas satpam. Gak kebayang seberapa sedihnya saat momen perpisahan, yang nyatanya cuma berlangsung satu hari aja. Bakalan ada tangis haru di antara kita. Bahkan, yang dulunya saling mengejek, saling menghina, saling membenci, saling mencaci. Tapi di saat itu, kita akan saling berpelukan dan saling meminta maaf. Setelah kita pisah, kita bakalan rindu dengan yang namanya seragam. Rindu dihukum guru cuma gara-gara gak ngerjain tugas. Rindu dengan pelajaran-pelajaran sekolah yang selalu membuat kita mengeluh. Kini aktivitas, rutinitas, dan prioritas di sekolah hanya akan menjadi sebuah kenangan terindah di masa remaja kita. Terima kasih semuanya. Karena kalian, aku bisa menjadi remaja yang memiliki warna hidup yang menyenangkan dan masa depan yang membahagiakan. Hanya satu pintaku, hanya satu ucapanku. Remember me. Waktu berjalan begitu cepat. Kemarin rasanya ku tahu namamu, menjadi teman sekelasku. Mengenalmu adalah anugerah bagiku. Anugerah karena langit telah memberiku bintang yang selalu bercahaya. Kau adalah bintang yang indah. Pada akhirnya kita harus berpisah. Sebagaimana dulu kita bertemu, tertawa bersama, menangis dan bermain bersama. Bukankah perpisahan itu terjadi karena ada pertemuan? Sebentar lagi, semua itu akan menjadi fiksi. Kenangan yang kita lalui hilang ditelan waktu. Semua cerita kita tamat di pucuk kertas.
aku harus ikhlas. Ikhlas melepaskanmu, sahabat. Ikhlas bukan berarti melupakan, karena jujur, aku tidak pernah berniat untuk mengusirmu dari pikiranku. Di sekolah ini kita bertemu, juga di sekolah ini kita berpisah. Kita bertemu karena takdir, berpisah juga karena takdir. Perpisahan ini hanyalah awal dari sebuah tujuan, tujuan hidup yang kita bangun menjadi sebuah cita-cita. Kalian tak akan terlupa, nama kalian akan selalu ada di sini, di hati. Terima kasih sekolahku, terima kasih temanku, terima kasih guruku.